mereka yang tinggal di kawasan perjalanan Batu Maqdis pula diusir keluar dari kediaman. Sekurang-kurangnya 70,000 warga Israel menyebarkan bendera negara haram itu dengan berarak berdiri. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون Mari kita bersama-sama menyambung legasi perjuangan ini dengan menyertai acara Run and Ride for Al-Aqsa 3.0. Sebagai tanda peduli dan cintanya kita kepada kebaikan, pendaftaran akan bermula daripada 31 Ogos 2022 sehingga 1 Oktober 2022. Jarak larian yang perlu dilakukan secara minimum adalah 7.6 km dan kayuhan sebanyak 76 km. 1,000 peserta yang menyertai dengan jarak 7.6 km akan bersamaan 7,600 km, iaitu jarak daripada Malaysia ke Masjidil Aqsa. Sempadan jarak antara kita dengan mereka bukanlah penghalang cita-cita ke arah keamanan. Dua pakej telah ditawarkan, iaitu RM70 bagi yang bekerja dan RM65 untuk pelajar sekolah atau universiti. Bagi 200 peserta yang mendaftar awal, anda akan mendapat diskaun istimewa, iaitu RM60 Malaysia. Untuk pertanyaan yang lebih lanjut, anda boleh hubungi nombor yang tertera ini.